Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Tuan TV. Hari ini channel Sahabat Tuan TV kembali hadir di arena kontes kambing seni kelas E betina peranakan etawa punya. Ya, ikuti terus untuk acara kontes kali ini untuk kelas E betina. Ya, nanti kita ikuti berjalanannya. Kontes ini nanti dinilai sampai finish hingga penentukan juara satu untuk kelas E betina kambing peranakan etawa. Ya, ikut terus Mas E, lanjut. Oke, ya kita tunggu-tunggu untuk pengumuman pencurian pengambilan 10 besar kelas E kambing seni khas Kali Kesing. Ya, kita nantikan ya untuk pengambilan 10 besar untuk kelas E betina dengan nomor kambing 3. Oke, selanjutnya nomor kambing 4. Selanjutnya nomor kambing 5. Selanjutnya nomor kambing 8. Terima kasih. Oke. Selanjutnya nomor kambing 9. Selanjutnya nomor kambing 11. Selanjutnya nomor kambing 12 dan nomor kambing 13.
nomor kambing 14 dan yang terakhir ke-10 nomor kambing 15. Oke, berikan tepuk tangannya Bugelas. Terima kasih. Diambil ya. Saya ucapkan selamat kepada para kontestan kambing beras Kalbising DPC Kecamatan Bugelas tahun 2022 di kelas E betina. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada para peserta di kelas E betina. Dan kepada para peserta yang belum bisa mendapatkan nomor di kelas E betina, ya, ini yang mencapai atau ikut masuk 10 besar kelas E betina, jantan yang kambing peranakan etawa khas Kalikesing ya, dibawa ke karpet merah. Dan pengumuman untuk persiapan juga di kelas E jantan. Setelah ini nanti kita pengambilan untuk juara 1, 2, dan 3. Kepada tim pendaftaran untuk form pendaftaran di kelas E jantan bisa dibawa. Ya, masih dalam pencurian ya untuk pengambilan juara Banjar 3, 2 dan 1 dari 10 besar kelas E ya. Kambing 26 peranakan etawa khas Kalikesing betina Banjar Negara. Nomor kambing 27 nama kambing Noro Yono, nama pemilik Singgifal. Ya, kita bareng-bareng nanti ya untuk pengambilan urutan nomor 1, 2, dan 3 kelas kambing ras Kalikesing kelas E betina. Waktu yang kita tunggu bersama ya, pengambilan juara 1, 2, dan 3 untuk kelas E betina kambing ras Kalikesing. Peringkat ke-10. Ya, dengarkan baik-baik. Peringkat ke-10 kelas E betina dengan nomor kambing 8. Nama kambing Renata, nama pemilik Lido Farm Banjar Negara. Mana tepuk tangannya Bugelas? Oke, terima kasih. Luar biasa Bugelas pada siang hari ini. Selanjutnya, peringkat ke-9 kelas E betina dengan nomor kambing 9, nama kambing Berwiti, nama pemilik Didik Banjar Negara. Peringkat ke-8 dengan nomor kambing 13, nama kambing Fatona, nama pemilik Al-Mumayas Farm Banjar Negara. Peringkat ke-7 nomor kambing 5, nama kambing Mona Lisa, nama pemilik Iqbal Banjar Negara. Dan peringkat ke-6 kelas E betina kontes kambing merah Kalikesing DPC Bugelas. Peringkat ke-6 dengan nomor kambing 3, nama kambing Mantili, nama pemilik Banjar Negara. Dan inilah 5 besar kelas E betina kontes kambing merah Kalikesing DPC Bugelas tahun 2022 peringkat kelima Banjar Negara dengan nomor kambing 12, nama kambing Mahera, nama pemilik Nata Bumi Farm Banjar Negara. Luar biasa Bugelas
Saya sebagai anggota HPKSI mengucapkan selamat atas kontes kambing peras kali gesing yang diadakan di DPC Pugelan Kabupaten Banjarnegara. Dan inilah empat besar kelas E betina. Mana tepukannya? Luar biasa. Ya, kita peringkat keempat dengan nomor kambing 14. Nama kambing Reiva, nama pemilik Faizin Farm Banjarnegara. Dan inilah juara 1, 2, dan 3. Oke, ini juara 1 dan 3. Mendebarkan sekali. Kontes kambing peras kali gesing DPC Pugelan dan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-77 tahun 2022. Yang namanya saya panggil untuk bisa naik ke panggung. Yang pertama, atas nama pemilik Hanum. Yang kedua, nama pemilik Trigondani Farm. Dan yang ketiga, Sofian Farm dari Banjarnegara. Yang tadi namanya saya panggil, mohon untuk bisa naik ke panggung. Yang pertama adalah Hanum, kedua dari Trigondani Farm, dan yang ketiga adalah Sofian Farm dari Banjarnegara. Hanum, sama lagi Hanum. Oke, bisa ke tengah aja mas. Ya, ini yang masuk urutan 1, 2, dan 3 ini ya, pemiliknya sudah ikut naik di atas karpet merah. Oke, dari Trigondani Farm. Dan ini yang atas nama Hanum, mana Hanum? Hanum. Oke, berarti yang satunya adalah dari Mas Sofian, gitu kan? Banjarnegaranya mana? Pak Kendang, ya. Oke, Pak Kendang memang luar biasa. Selama ini kita kenal adalah kecamatan Pak Kendang, Kabupaten Banjarnegara adalah sumber dari kambing peras kalisih. Tapi Pugelan jangan sampai kalah. Dengan diadakannya kontes kambing peras kalisih, semoga menjadi awal yang baik untuk kecamatan Pugelan. Menjadi semangat para peternak-peternak Pugelan agar bisa kambing peras kali gesing lebih maju dan punya kualitas yang bagus dan harga yang bagus pula. Oke, inilah ketiga. Ini ketiga ya. Juara 1, 2, dan 3. Wajah-wajah sumringah dari Banjarnegara, beri tepuk tangannya. Luar biasa. Dan nanti juara 1 dan 3 jangan lupa sahur ya mas. SPG ini loh, wisu tempenya aja di teman lagi loh. Awak naik gak apa-apa, kenalan dulu gak masalah. Oke, inilah pengumuman di kelas E betina. Juara 3. Ya, juara 3. Dengan nomor kambing. Singapin apa ini? Dikit-dikit dingin ya. Kalau dingin ke kafe. Oke. Selamat kepada Mas Sofian mendapatkan juara 3 di kelas E betina kontes kambing peras kalisih Berlingua Cakep 2022. Dan inilah juaranya, juara satu. Jangan lupa ini katanya mau pesawat SPG-nya ini juara satu ini. Antara Mas Hanum sama dari Trigondani disiapkan sayurannya ya mas. Nanti ditagi nanti sebenarnya jenengan izin loh. Nanti dikasih santai aja mbak, nanti berdua ya mbak ya. Oke, terima kasih. Dan ini ya juara satu kelas E betina kontes kambing peras kali gesing tahun 2022.
Supporternya Bandung Raya. Supporternya Pringgon dan Irwamaya. Luar biasa. Dan juara satu dengan nomor kambing. Suat. Di Kompas Kambing P Raskal Bisi DPC Kecamatan Bunggelan. Dengan begitu juara duanya adalah nomor kambing 15, nama kambing Nawang Sari, nama pemilik Pringgo dari Farm Banjar Negara. Dan saya ucapkan juga selamat kepada juara 1 sampai peringkat 10 di Kompas Kambing P Raskal Bisi DPC Kecamatan Bunggelan Kabupaten Banjarnegara. Dan kepada para pemilik yang menjadi juara 1 sampai peringkat 10 untuk bisa mengambil kambingnya untuk dibawa ke foto booth atau ada sesi dokumentasi foto-foto bersama dan pembagian. Ya, ini ditemani dengan Jos Channel ya. Kita ngonten bareng. Jadi para pemilik juara 1 sampai peringkat 10 untuk bisa prosesi foto. Mas Sinten nggih. Iki Jafrian, Mas. Iki Jafrian Saki Putih. Dari Pak Kentan. Dari Pak Kentan. Ya, ini iki juara 2 ya kelas E betina. Ya, selamat Mas. Alhamdulillah dari ya, Jova. Ini dari sahabat Tom TV. Peringkat 10 di kelas E. Saking Putih Mas. Saking peringkat Pak Kentan. Pak Kentan yang juara satu ini kelas E betina atas nama Sinten? Anak. Ya. Ini kambingnya perhatikan lagi ya. Ini yang juara satu. Ya, Jatil. Oke. Okay. Ya, selamat Mas. Okay. Ya, ini sukses ya. Wah, mantap. Oke ya. Dengan ini mengakhiri untuk 41 edisi kontes kambing seni kelas E betina. Oke. Kita lanjut di part kedua. Untuk informasi 10 besar dan pengambilan juara 1 dan 2.